Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dukuh Gesikan Desa Depok Rejo, Kecamatan Kebumen, yang berlangsung di halaman Masjid Al-Ikhlas Sabtu 16 November 2019. Peringatan Maulid kali ini dibarengkan dengan Khotmil Quran Pondok Pesantren Api Rujak Beling dan Majelis Taklim Al-Marfiah. Sebanyak 25 santri ikuti khataman tersebut. Dengan penuh hikmat, para santri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru ngaji yang dengan ikhlas menyalurkan ilmunya kepada generasi penerus bangsa. Dengan ini, berarti ikut membantu pemerintah dalam pembangunan pendidikan akhlak atau karakter masyarakat. Arief berharap para santri terus semangat menuntut ilmu. Selain itu, Wakil Bupati berharap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat dapat meneladani akhlak terpuji Rasulullah sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hikmah Maulid disampaikan Kiai Haji Nur Hidayatullah dari Wonosobo. Hadir dalam kesempatan ini Forkopimcam Kebumen, alim ulama, serta masyarakat setempat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.